Selamat malam teman-teman, kita jumpa lagi di channel kita KF for awam atau KFFA. Seperti biasa alamat kita ada di YouTube dan juga Facebook ya. Jadi teman-teman bisa apa ini lihat alamat kita ada di atas ya sudah saya cantumkan di YouTube channel sama Facebook channel ya. Jadi teman-teman bisa akses ke situ, jangan lupa subscribe ataupun eh, tekan loncengnya supaya setiap kali saya memunculkan Uh, sudah upload video terbaru tentang tema teman-teman akan langsung dapat notifikasinya oke kita langsung mulai tema hari ini adalah keseimbangan asam basa seimbangkah asam basa dalam tubuh anda asam basa seperti teman-teman tahu lalu terkait dengan ph tapi yang jarang dipahami adalah ph tubuh itu sebenarnya di bagian mana sih dan ini yang kadang-kadang masih menjadi blunder kadang-kadang banyak yang belum memahami sebenarnya pH yang dimaksud di mana ya oke kita langsung mulai kita kita bedah satu-satu satu demi satu kira-kira uh, pH itu seperti apa ya oke yang pertama pH sendiri singkatan dari power of hydrogen ya jadi ion hidrogen hanya itu itu yang diukur kekuatannya dalam hal ini kekuatan berarti konsentrasinya makin besar konsentrasinya berarti pH-nya itu makin asam kondisi cairan itu makin asam tapi kalau konsentrasi ionnya makin lama makin kecil otomatis itu makin lama makin basah jadi teman-teman bisa lihat kalau konsentrasinya itu satu seperti yang terlihat di gambar nih di sebelah ya itu pH-nya nol ya kan satu mol per liter itu ukuran konsentrasi mol per liter mol jumlah molekul per liternya nah jadi hubungannya antara konsentrasi H plus sama pH, angka pH itu berbanding terbalik. Jadi seperti teman-teman bisa lihat, kuncinya ada di konsentrasi ion hidrogen plus. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang. pH tubuh kita. Ini yang teman-teman kita mesti tahu. Sebenarnya pH itu apa? Ya, Kalau melihat beberapa yang aku ambil dari beberapa situs, ya kan, Pengertian pH itu ukuran dari seberapa asam atau seberapa basa darah. Nah, ini udah udah kata kunci satu darah. Berarti pH di darah. Oke. Okay. Nah, terus kemudian bagaimana itu dibalance, ya? Eh memang tubuh yang akan menyeimbangkannya. Tertulis di situ ya, body works to strike a balance, ya kan? ideal way, ideal way, tapi ini yang sedikit blunder. Ideal way is to have alkaline food. Ya ini, ini kita sudah sama-sama paham. Bahkan banyak beberapa jenis varian pola diet tertentu, ya itu menggunakan dasar ini, dasar asam basa. Makanya kalau kita semakin asam, karena terlalu banyak asumsinya maka asupan yang bersifat asam mood sama kesehatan kita. Jadi, lebih kacau, ya kan? Tapi, kalau makin lama makin basah, itu makin kinclong, ya kan? Netral itu bagus, tapi makin lama makin kinclong, ya. Kalau makin basah, ibaratnya, nah, ini ada beberapa nih dasarnya. Tapi, kalau dilihat dari jurnal yang ditampilkan di sini, sebenarnya eh, tidak sesimpel seperti itu, ya. Tidak sesederhana seperti itu. Contoh yang di NCBI itu menentukan bahwa pH itu sebenarnya bisa terlihat. Bisa terlihat tidak di mana dulu, itu dulu ditentukan. Nah, sebelum kita ke sana, sebelum kita membeda jurnal atau aku beda deh jurnalnya tapi dengan cara yang lebih simpel. Yuk, kita mulai masuk. Sebenarnya pH yang dimaksud itu di sebelah mana? Nah, ini gambarnya ya. Dalam tubuh kita sendiri, pH itu ternyata macam-macam ya. pH itu ternyata macam-macam. Di urin aja, pH itu bisa 6. Ini berdasarkan pengukuran ya. Jadi urin kita diambil, diukur, itu pH-nya 6. Kemudian pH di usus, ya kan? pH di usus itu 4,7 sampai 7, ya. Terus pH di air liur saliva itu 5,5 eh 6,5 sampai 7,5. Di darah 7,35 sampai 7,45 di lambung. Wah, ini lebih dahsyat nih, lambung. Lambung itu pH-nya 2. Asem banget, ya. Asem banget. Itu baru di di dalam tubuh, di beberapa bagian urin, usus, darah, liur dan juga lambung. Nah, kemudian di sepanjang jalur pencernaan, ya. Itu ternyata beda-beda juga. Di mulut itu 6,8 sampai 7,5. Iyalah, masa di mulut kita sudah asem itu mah bukan belum sikat gigi namanya ya kan kalau asem kan? tapi kalau kalau normalnya dia itu netral 6,8 sampai 7,5 netral hijau warnanya ya tapi begitu masuk ke lambung coba lihat itu pH-nya 1,5 sampai 2 mendekati masuk ke usus naik lagi 5,6 sampai 8 dan seterusnya teman-teman bisa lihat sendiri jadi pertanyaannya sekarang yang menarik pH tubuh itu yang dimaksud apa ya kan ada kata kunci tadi yang di slide sebelumnya darah kalau memang darah yang diambil sebagai acuan berarti dilihat tuh pH tuh, pH yang darahnya sendiri ada berapa tuh range nya 7,35 sampai 7,45 kecil sekali ya range nya cuma 0,1 ya oke apakah benar ini nah, kita lihat ya pH darah levelnya itu rendah banget. Range-nya itu kecil banget ya, normal pH seperti tadi. 7,35 lah anggapnya. 7,35. Tapi tapi statement yang sering dipakai adalah sangat penting, sangat secara vital dan penting untuk menjaga tubuh Asid. ya kan body body acid alkaline balance, keseimbangan asam basa tubuh. Nah, ini jadi blunder lagi. Tadi sudah bilang blood, tapi kemana apa sekarang bilangnya tubuh lagi. Ini yang jadi blunder. Nah, biasanya cara pengukuran tadi, mungkin ada yang nanya, cara pengukurannya gimana? Ada yang pakai kertas lakmus. Saya sih nggak selalu, nggak akan terlalu detail jelasin uh, metodenya. Ya kan, ada yang pakai, apa ini, bikarbonat, metode bikarbonat itu, itu mesti di lab ya. Pakai reaksi, ya, reaksi kimia tentunya. Kertas lakmus pun juga reaksi kimia cuma tinggal dicelupin, lihat warna yang muncul, nah disesuaikan dengan eh, apa referensi tabel warnanya, Ini itu nanti akan terlihat. Biasanya yang paling murah ya kertas lakmus, tapi nggak nggak bisa juga pakai kertas, lak, kertas lakmus untuk misalnya ngukur pH di darah atau pH di usus kan nggak mungkin, masa kertas lakmusnya harus dimasukin ke dalam badan, ya seperti itu. Nah di sini ada blunder, keseimbangan asam basa tubuh tapi bilangnya itu darah. Ya, oke, kita balik lagi. Jadi, kita mesti ingat nih, sekarang yang dimaksud kita mulai harus sepakati supaya kita nggak mudah terombang ambing lagi. Ya kan, bilangnya asam basa, tapi tidak tahu lokasinya sebenarnya di mana. Yang dimaksud pH yang harus seimbang itu di mana harus dijaga supaya tidak tidak makin parah tidak terlalu asid, tidak terlalu alkali. Itu harus kita sepakati dulu ya. Kalau kata kuncinya adalah darah, berarti kita harus tahu. Berarti memang fokusnya adalah pH yang harus dijaga itu pH yang di darah. Nah, terlebih lain-lainnya ya kita nggak pusingin. Jangan kita pusingin dulu ya. Karena kalau kita mengontrol, kita mencoba mengontrol semuanya secara secara maunya kita akan sulit. Ya, nanti aku akan jelaskan kenapa akan sulit, ya kan. Logikanya gini, Anda mau, Anda mau apa? Mengatur uh, denyut jantung Anda sendiri berapa detak per menit, ya kan? Anda mesti mengatur koordinasi reaksi kimia di dalamnya. Pusing. Saya saya jamin bakal pusing. Jadi, menjaga keseimbangan sambasa tidak semudah dengan banyak makan asam, tidak semudah dengan banyak makan basah, tidak. Ya. Kalaupun bicara berlebihan, nah itu nanti akan di slide berikutnya akan aku jelasin. Tapi ini yang harus dipahami dulu. Kita sepakat pH yang dimaksud adalah pH di darah. Nah, itu yang aku kotakin kuning. ya Jangan yang pusingin di kotak-kotak yang merah. Yang misalnya pakai penelode pengukuran kertas lakmus, air liur bisa kita tes. Wah, ini ternyata air liurku asem. Aku harus banyak makan basah. Padahal kenyataannya mungkin dia lupa, dia belum sikat gigi. Ya, otomatis lebih asem lah. Ya kan, tapi karena dia salah, ya kan, diagnosanya begitu. Urin juga begitu, ya kan? Kenapa urin tidak bisa jadi patokan? PH di urin tidak bisa jadi patokan. PH yang kita sepakati tadi, PH di darah, ya kan? Apalagi saliva, ya kan? Apalagi lambung, ya kan? Itu jelas tidak mungkin. Jadi, kita sepakati lagi PH di darah. Next. Kalau lihat range-nya sedemikian sempit, cuma 0,1, boleh dibilang pH darah itu tidak pernah berubah, ya kan? Tapi di dalam sel, ya kan, dan cairan antar sel, ya kan, di lambung, kemudian tadi di e, mana usus, itu bisa bisa bervariasi. Tapi kak, seperti balik lagi kita sepakati di darahnya sendiri itu harus maintain di angka yang strict cuman kecil. Diferensiasinya cuman kecil, cuma 0,1 loh. 0,1 selisihnya, bukan 1, bukan 5 ke 7, atau bukan 5 ke 6. 7,35 sampai 7,45 tadi. Nah, ini ada satu situs yang malah lebih referensi yang lebih strict lagi. pH inside blood vessel 7,365 hmm, sampai 3 angka di belakang koma. Bayangkan, ya kan? Nah, selebihnya sama. Kalau kalau ternyata pH darah itu lebih kecil dari ini, angkanya berarti makin asam, ya itu udah nggak sehat. Kalau lebih tinggi dari ini, ya kan, itu tidak bisa dibilang sehat juga. Ya, kenapa? Mari kita masuk di slide berikut. Nah, ini dikuncinya. Fisiologi keseimbangan asam basah. Yang tadi saya bilang, Anda mau ngatur anda mau mau coba kontrol dari luar ibaratnya saya banyak makan asam kalau misalnya kalau ternyata misalnya eh, apa ini eh, ph darah saya dirasa terlalu basa ya kan atau saya buru-buru harus makan banyak basa kalau ternyata rasanya ph darah saya terlalu asam tahunya dari mana ya kan coba kita lihat kita rinci dari pertama, jadi dari makanan pertama masuk, ya kan? dari makanan pertama masuk, kalau sekarang berbicara asumsinya makanan mas, kita harus kontrol dari makanannya, makin banyak makanan basah itu makin sehat. Coba dari makanan masuk itu diserap, dicerna dan diserap. Ya. Coba ingat-ingat, waktu di di apa ini lewat jalur pencernaan aja, ya kan? pH lambung aja udah berapa? Ah, betul yang masih ingat. pH-nya aja dua. Berarti jadi asam dong. Ya kan? Terus gimana mau mau ngaturnya? Kalau dari luar aja sudah sudah harus basa, misalnya harus basa atau kebetulan asam. Udah pusing kan? Jadi baru dari gerbang pertama belum ngomongin di darah nih, baru di gerbang pertama aja kita udah pusing. Bayangin ngaturnya. Menghadapi pH yang ada di lambung bagaimana? Ya kan? Kalau dibilang pH darahnya harus normal, ya kan? Akan sulit, ya kan? Tapi oke, okay. anggaplah kita teruskan dulu, kita lanjut. Kalau begitu, bagaimana? Pertanyaannya kan seperti begitu. Kita lihat dari makanan yang kita makan pasti akan tercerna menjadi unsur pembangunnya, makronutrisinya. Ya. Ada protein, karbohidrat, dan lemak, ya kan? Kemudian dari situ baru tuh di metabolisme sama sel kan dibawa lewat darah nih protein itu jadi asam amino, karbohidrat jadi glukosa, ya kan? Lemak jadi asam lemak. Kan kemudian ini dibawa, ya kan, dibawa oleh ke dalam sel. Sel yang membutuhkan darah. Nah, kuncinya itu dari pH darah itu dipengaruhi dari hasil metabolisme sel. Bukan dari makanannya. Karena coba ingat tadi ya di slide sebelumnya. Nanti bisa sambil di screenshot ya kan video ini pasti yang tadi di usus itu eh, pH yang keluarnya berapa pH keluar dari usus itu berapa nanti dari situ akan teman-teman lihat ya jadi nggak mudah mengontrol dari makanan ya sangat sulit karena yang menentukan pH di darah adalah hasil metabolismenya sel bukan hasil pencernaan dari usus apalagi kalau kita berpikir makanannya bisa menentukan jadi dari hasil metabolisme sel menghasilkan CO2 dan ion H+. Itu bisa dilihat teman-teman di situ. Ini, ini reaksinya. Reaksinya cuma satu ini. Tubuh menyeimbangkan secara fisiologi asam basa di darah itu pakai reaksi ini. Udah nggak ada lagi. ya kan? Reaksinya ini bisa bergeser. Kalau kalau kebanyakan H+, yang menyebabkan pH darah mulai, na, mulai menjadi lebih asam, reaksinya akan menyeimbangkan dengan bergeser ke sebelah kiri. Supaya kompensasi. Ini berbicara keseimbangan berarti ada kompensasi. Terlalu banyak ion H+, ya kan? Ini misalnya terlalu banyak ion H+ maka kompensasinya akan ya bisa dari CO2-nya lebih banyak yang dikeluarin, ya kan? Atau dari itu ada organ ginjal juga berpengaruh, ya. Jadi dua organ penyeimbang di uh, penyeimbang asam basa di dalam tubuh, yaitu paru-paru untuk CO2 ya sudah jelas tuh CO2 bagiannya bukan pasti di ginjal tapi di paru-paru CO2-nya di handle sama paru-paru, kemudian untuk kompensasi H+-nya yaitu itu asam bikarbonat ya HCO3 ya Jadi kalau misalnya hanya meningkat otomatis. Uh, itu kan akan meningkat berarti reaksinya bergeser ke kiri. Lebih banyak CO2-nya akan dikeluarin supaya supaya apa? Seimbang. Ya kan? Keseimbangan asam bikarbonat H2CO3-nya ini tetap terjaga. Ya? Nah, berarti sekarang kita bisa lihat nih di dalam darahnya sendiri ini kan di darah nih yang dikotakin nih yang direaksi ini yang di darah. Kalau sel aku tidak mau usahin karena sel kan punya punya ruang kerjanya sendiri, ya kan? Aku tidak mau ngatur di situ. Karena kita sepakat PH yang mau kita atur yang harus kita jaga adalah yang di darah, ya, bukan yang di lain-lain. Berarti di darah keseimbangannya seperti ini. Faktor pengaruhnya apa? Ada faktor yang memengaruhi yaitu protein di plasmanya. Ada faktor hemoglobinnya udah pasti, sel darah merahnya. Kemudian fosfat, ya kan? Fosfat buffernya apa? Bikarbonat itu udah pasti, ya. Jadi empat faktor ini yang mempengaruhi, yang membantu menyeimbangkan selain dari dua organ ini tadi, ada paru-paru sama ginjal. Oke, okay? simple itu aja. Aku udah akan bacain ini secara detail, ya. Teman-teman cukup perlu tahu bahwa ada loh organ di dalam tubuh yang, yang bertugas menyeimbangkan asam basa secara fisiologis di darah kita. Ya, karena kita sepakat pH yang mau diseimbangkan adalah darah. Oke. Nah, secara umum skema kita untuk skema tubuh kita untuk menyeimbangkan asam basa itu kalau mau di mau dirinciin sebenarnya cuma ada tiga 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 garis pertahanan lah boleh dibilang kayak gitu ya tiga garis pertahanan coba itu teman-teman lihat yang aku eh, otakin merah ya teman-teman bisa lihat di situ ini aku supaya tulisan tulisan running nya bisa hilang ini nah aku supaya teman-teman bisa lihat ya jadi yang pertama ya kan H plusnya itu dikompensasi dengan bikarbonat ya kan? Jadi chemical buffer, ya kan? Seperti contoh HCO3 min supaya nanti H plusnya itu makin lama kompensasinya eh, ke eh, ini. Tapi kalau misalnya ini terlalu banyak, yang sebelah kanan ini kan HCO3 kan sebelah kanan, CO2 nya akan main peranan. Jadi ini bukan kita yang ngatur, tapi tubuh kita sendiri, ya tubuh kita sendiri. Jangan diatur-atur, pusing sendiri nanti. Ya, jadi garis pertahanan pertama yang yaitu H plusnya yang kita langsung intervensi. Diintervensi langsung sama tubuh, bukan kita yang intervensi, tapi diintervensi langsung dari tubuh dengan menggunakan senyawa e, bikarbonat. Ya, ada tuh. Kemudian yang kedua, CO2 dikeluarkan dari paru-paru. Ya kan? Dan yang ketiga, itu e, keluarnya cairan dari ginjal. Ya, keluarnya cairan dari ginjal. Jadi, ginjal mengkompensasi dengan keluarnya cairan atau menahan cairan. Itu fungsi ginjal. Pada saat dia mengeluarkan cairan, berarti senyawa-senyawa yang berlebih yang bisa mengganggu keseimbangan pH darah, keasaman sama basa, ke, asam, ke tingkat keasaman basa di asam basa di darah yang mengganggu itu akan disekresikan laturin. Tapi kalau misalnya diperlukan, ginjal bisa menahan. Jangan dibuang semua, tahan dulu. Karena ini lagi kurang nih di dalam. Itu loh hebatnya. Tiga garis pertahanan itu. Ya? Kenapa kok ginjal sama paru-paru? Lah -paru? iya, darah itu mengalir melalui dua ini kan. Darah juga mengalir ke paru-paru, darah juga mengalir ke ginjal pada saat dia disaring, sekaligus ginjal akan melihat kayak ngetes ngecek ini benar enggak keseimbangannya asam basahnya betul enggak ya kan seberapa banyak oksigen rasio oksigen CO2 yang dibawa oleh darah ini tadi pada saat di, dicek di ginjal di ya kelihatan di situ semua ya oke okay. jadi mekanisme kompensasi aku ulang ada tiga satu secara kimia itu di, di darah kita sendiri yang tadi aku bilang ada empat protein ini tapi itu kecil ya itu kecil bukan bukan yang langsung fullnya ya kan nah itu efeknya langsung karena dia on site langsung ada di TKP jadi bisa langsung bekerja kemudian yang kedua penafasan. ya hmm, apa ini perpindahan rasio efisiensi perpindahan CO2 nya CO2 makin meningkat otomatis memang ada sesuatu yang lagi dikompensasi dan apakah makin basah atau asam nggak mau pusing nggak mau pusing ya kan karena tubuh kita itu sudah otomatis. Nah yang ketiga renal renal ini berbicara ginjal berarti ya kan yang tadi. Jadi kompensasi kita mekanismenya ada tiga tiga garis pertahanan ini ya kan untuk menyeimbangkan asam basa. Ada dari ini yang perlu diatur dari chemical buffer aja sulit kok ya kan dari chemical buffer sulit. Nah memang efeknya beda beda kalau yang chemical buffer hitungannya karena dia on site bisa langsung terjadi efeknya dalam waktu singkat, ya kan? Tapi kalau pernafasan itu hitungannya menit, ya kan? Detik menjelang menit. Nah, contoh kalau kita habis olahraga, ya kan? Kenapa olahraga itu bisa mempengaruhi asam basa? Ya jelas. Otot kita dibakar menghasilkan laktat, laktat itu kan sifatnya asam, ya kan? Laktatnya dilepas ke dalam darah bukan? Bukan dilepas ke dalam usus dan yang lain kan? Nah, berarti kan ada kompensasi. Ada harus mekanisme kompensasi yang harus dilakukan. Ketika olahraganya ekstrim, ya kan, berarti asam laktat yang dihasilkan kan makin banyak. Nah, otomatis chemical buffer mungkin sudah bekerja, tapi tidak mengatasi. Akhirnya dibantu dengan paru-paru. Akhirnya kita nafasnya lebih kenceng, karena harus buru-buru ngeluarin CO2-nya. Sel-sel yang tadi metabolisme, sel-sel otot yang bermetabolisme menggunakan eh, asup apa, bahan bakar energinya, dia banyak ngeluarin CO2 dia juga banyak ngeluarin H plusnya, ya kan? Nah, otomatis kompensasinya seperti ini bekerja. Kemudian di renal, di ginjalnya. Pernah 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 ngalamin kondisi seperti ini enggak? Kita sering minum tapi karena kita high activity, misalnya lagi hiking panjang, ya kan? Biasanya kalau kita banyak minum kan cenderung pingin kencing. Ternyata pada saat kita hiking panjang, kita nggak kepingin kencing loh keringet sih ya, tapi kayak kencing itu nggak kepingin. Malah yang ada kayak ketahan dengan sendirinya. Nah, itu. Itu amazingnya ginjal kita seperti itu. Ya, dia menahan secara otomatis tanpa disuruh. tau usah kita sebelum sebelum aktivitas tinggi ngomong, ginjal kamu harus ini ya. Nggak bisa. Ya. Nah. Nah, ini yang aku bilang pada saat kita olahraga. Ya. Ada perubahan di darah kita. O2-nya kepakai karena kita lebih banyak menghirup udara, CO2-nya juga pasti diproduksi dan segala macam ya kan. Dan pH-nya otomatis turun. Tapi Mas, kan kalau pH turun makin asam itu kan tidak baik. Nah, sekarang dikasih tahu seperti ini, berarti olahraga tidak baik dong. Pasti diam. Ya kan? Wong dengan kita olahraga aja pH kita menurun kok. Ya kan? Jadi sekarang yang 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 ngerti fisiologi pasti udah bisa lebih lebih memastikan sudah gampang tidak galau lagi olahraga aja membuat pH kita turun secara alami makin asam karena O2-nya dipakai CO2-nya dihasilkan H+-nya juga dihasilkan asam laktat yang tadi aku bilang tadi dihasilkan juga temperaturnya naik ya kan otomatis pH-nya turun dari kontribusi asam laktat aja udah kelihatan. Makanya kalau mengerti fisiologis, kita harus ya jangan mudah goyang dengan oh harus banyak makan basah, kalau enggak nanti bahaya. Ya kalau kalau mau kayak gitu ya enggak usah olahraga, ya kan? Untuk apa? Ya biar pH-nya enggak turun, tapi kan aneh kalau bilang olahraga itu enggak menyehatkan. Hanya karena membuat tubuh kita pH tubuh kita jadi lebih asam. Ya kan? Padahal kita tahu fisiologinya, pH darah yang harus dijaga dengan segala komekanisme kompensasinya. Tiga garis pertahanan tadi. Ya kan? Ini satu contoh lagi, ya kan? Pada saat kita olahraga, ya kan? Ya. Paru-paru me mengeluarkan CO2, ginjal mengeluarkan buffer bikarbonatnya yang berlebih, ya kan? Kalau misalnya ini. Kemudian, olahraga kan kita pasti denyut jantungnya kan makin lama makin tinggi ya kan meningkat lah dibanding kalau lagi kita lagi nggak olahraga tuh ya coba ini direnungkan ya kan teman-teman akhirnya bisa memahami sendiri sebenarnya secara fisiologis kita perlu galau enggak? kalau sudah tahu kayak gini nggak usah galau ya tinggal memastikan apakah mekanisme kompensasi kita masih berjalan dengan baik enggak? organ penyeimbang asam basa kita baik, masih baik nggak? Paru-parumu masih baik nggak? Ginjalmu masih bagus nggak? Ya kan? Ini yang sering terjadi, mispersepsi. Ya kan? Hanya seputar makanan. Ya. Karena makanan masuk, yang alkali-alkali itu masuk, langsung berpikiran itu langsung jalan-jalan di darah. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Fisiologi pencernaan harus menguasai. Ya apalagi ini ya kan isu yang sering muncul ya kan pH untuk virus yang sekarang lagi heboh nih virus covid ya kan itu ternyata dari 5,5 sampai 8,5 lo ya kan ini asam nggak ya kalau pas 5,5 asam tapi kalau pas 8,5 basa kalau dia netral bagaimana masih mau musingin eh, harus asupan yang Oh, harus alkali. Oh, harus yang asam. Bingung sendiri nanti, ya kan? Aku di videoku yang lain, aku ber- aku sempat mengulas tentang bagaimana e, cara kerja virus dan dari situ teman-teman bisa dapat secara fisiologinya cara mencegah fatalitas dari infeksi virus Covid ini, ya. Juga banyak teman-teman nakes ya tenaga kesehatan juga sudah mengulas, ya kan? kita harus bikin host, kita harus bikin diri kita inang yang jelek bagi tumbuh kembangnya virus. Itu. Bukan lagi musingin asam basa, apalagi harus membuat resep seperti ini. Jangan dipusingin. Ini begitu masuk resep ini, begitu masuk ke lambung, coba. Ternetralisir nggak? Jadi asam semua nggak? Pusing nanti. Ya kan? Nah, jadi teman-teman jangan pusingin lagi. Ya kan? fisiologi pencernaan itu kata kuncinya. Kalau masih menghadapi menghadapi apa pertanyaan atau argumen makanan basah itu penting, ya tinggal diomongin aja. Bagaimana dengan pH di masing-masing daerah sepanjang saluran pencernaan? Di lambung bagaimana? Di usus bagaimana? Ya kan? Terus di jangan ngomong yang di ludah lah, ya kan? Di lambung aja. Kemudian yang di apa ini, usus ya kan? kemudian waktu, waktu pencernaannya juga, ya kan itu juga mempengaruhi loh jadi teman-teman, jangan galau lagi jangan musingin lagi, ya jangan mudah terombang ambingkan oleh argumen yang belum paham fisiologis, ya ini fisiologis dasar, pencernaan dan waktu mencerna kalau masih mencoba membenarkan dari sisi makanan itu penting, ya Nanti pasti melebarnya ke nutrisi itu di lain di lain sesi ya di lain sesi. Nah ini misi persepsi. Ini berbicara tentang cancer. Nah kebetulan videoku kemarin yang sebelum ini tentang bicara tentang cancer betul sekali ya kan. Sangat terkait ya kan. Mitosnya adalah acidic diet cause cancer. Ini mitosnya. Jadi kalau kita makan banyak asam itu dapat menyebabkan cancer ya kan? Dasarnya apa? Klaimnya sederhana. Setiap orang yang memiliki cancer memiliki pH yang terlalu asam, ya kan? Dikaitkan sama yang kemarin aku sempat bahas efek Warburg itu yang menemukan Dr. Otto Warburg, ya kan? Ya, kalau kalau kemarin teman-teman menyimak videoku tentang cancer, ya pastilah pH asamnya karena disebabkan dari makanannya atau dari reaksi efek warbuknya, di mana dominan glikolisisnya dilarikan ke menjadi laktat. Ingat laktat itu apa? Asidik. Ya kan? Padahal sumber-sumber dari glikolisis itu apa? Glukosa. Si? Udah dapat? Telurnya udah dapat ya? Ya? Nah, balikin lagi dengan slide-slide sebelumnya darah itu bersirkulasi ke seluruh tubuh termasuk ke sel ya kan ya kalau misalnya <laughs> agak lucu aja ini mitos apa yang sering mispersepsinya diet yang asidik yang yang makanannya yang banyak banyak mengandung asam-asam itu penyebab kanker aku sampai ya sudahlah tidak apa, -apa. Uh, tidak semua orang memahami fisiologi moga-moga nah, lihat video ini teman-teman bisa lebih tercerahkan, ya kan? Aku mau kasih satu 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 ini lagi, ya kan? Satu satu kenyataan lagi, ya. Ini aku hilang dulu supaya teman-teman bisa baca eh, kalimat di belakangku ini persis, ya. Leukimia, leukimia dan limfoma hanya dua kanker ini aja ya. Ternyata lo, ternyata lo itu pH darahnya 7,4. Wow. Wow. Mind blowing kan? Halo, muncul lagi. <laughs> Mind blowing kan? 7,4 itu asam atau tidak? Netral. Cenderung netral. Jadi kalau bilang diet asidik atau diet banyak makan daging mengakibatkan kanker, saya ndak bisa bilang ini salah atau bagaimana. Ya jelas salah sih memang saya bukan ndak bisa bilang jelas salah. Tapi yang jelas belum paham fisiologi. Nah ya, ini yang jadi sebatas mitos. Oke teman-teman itu dulu ya teman-teman, nggak usah galau lagi ya. Asam basa jangan dipusingkan lagi, jangan mudah galau. Kenali fisiologismu selalu mencari tahu. Sebenarnya, secara fisiologis seperti apa? Bukan hanya semata-mata, oh, harus makan ini, oh, harus minum ini. Jangan, nanti teman-teman yang akan pusing sendiri. Banyak semua metabolisme, reaksi, sistem yang ada dalam tubuh ini berjalan otomatis. Jangan memveto atau mengintervensi. Sepertinya berilmu, tapi lupa ilmu dasarnya. Fisiologisnya sesuai atau tidak? jangan lupakan sejarah. Zaman dulu manusia tidak memiliki ilmu, ya kan? Keseimbangan asam basa, problem itu tidak tidak terjadi. Saya yakin tidak terjadi, ya. Karena banyak ilmulah terkadang kita jadi pusing sendiri. Bukan berarti ilmu tidak penting. Ilmu penting tapi harus kembali di cross check. Apakah sesuai dengan evolusi kita atau tidak? Sejarah membuktikan seperti apa, ya? Kalau makanan bahasa itu penting, dan wajib kasihan manusia yang hidup, di mana makanan yang basah tadi tidak bisa tumbuh atau tidak ada. Oke, sekian teman-teman, kita jumpa lagi di kesempatan lainnya di sesi video berikutnya. Salam.